Dalam bab jari, saya ingin menyampaikan tema tentang kebebasan bersuara. Kerana apabila rakyat bebas bersuara, itu ertinya demokrasi tumbuh subur di sesuatu negara. Ya. Jadi ada seorang guru ini sangat sangat prihatin ya terhadap apa ni terhadap pemilikan tanah, ya, hak-hak pribumi, ya. Kerana kalau apa ni negara ataupun Republik Konsultan itu didedahkan ataupun dibebaskan kepada orang luar untuk memiliki, maka nasib pribumi akan terancam, ya. Jadi beliau bercadang untuk menulis satu rencana yang dihantar ke akhbar, ya. Dan kalau rencana itu tersiar, ya, kerana pada masa itu memang tidak mudah, ya, untuk akhbar menyiarkan rencana-rencana yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan polisi kerajaan, ya. Jadi pada masa itu dia mengatakan bahawa dia memberanikan diri untuk menulis artikel dan dihantar kepada akhbar. Dan dia kata kalau karyanya tersiar, artikel itu tersiar dan tidak ada apa-apa tindakan, maka dia akan memotong jari, salah satu jari dia, kan. Kemudian karya itu dihantar, artikel dihantar dan terbit. Dan dia terkejut, ya. Suara yang apa ni, artikel yang berlawanan daripada pandangan kerajaan pun dapat disiarkan, ya. Jadi dia mengambil keputusan untuk memotong jari dia, potong jari dia. Tetapi tak lama selepas dipotong jari itu, tindakan-tindakan mula datang, ya. Dia ditukarkan di sekolah lain, saudara mara dia ada yang kena tindakan, ya, terus jawatan kena pindah dan sebagainya, kan, ya. Dan dia berasa kecewa, kan, ya. Berasa kecewa, tapi dalam dia tetap berazam, ya, untuk apa ni melawan ketidakadilan. Dan harus apa ni, rakyat harus diberikan kebebasan bersuara, ya. Di tempat yang baru, beliau mendengar berita bahawa kawasan itu akan dibangunkan, ya, untuk menjadikan apa ni, kawasan padang gol dan sebagainya, kan. Dan walaupun persatuan NGO iaitu yang prihatin dengan alam sekitar mengatakan bahawa ini tidak bagus untuk masa depan Ogong Soto kerana akan mendatangkan kemarau dan sebagainya, kan, ya. Dan kerajaan pun pada mulanya, ya, bersetuju dengan pandangan beliau bahawa pendapat umum mengatakan bahawa tempat itu tak mungkin dibangunkan, lah, ya, tak mungkin dibangunkan. Maka dia apa ni berkata bahawa dia sanggup memotong jarinya, ya, lagi satu, ya, untuk menunjukkan bahawa kata-katanya ada benar, ya, bahawa apa ni tempat itu tidak akan dibangunkan, ya. Jadi pada satu apa ni satu hari di mana ada satu majlis apa ni jamuan di pekarangan rumah beliau. Tetapi ada satu perkara yang dia tidak tahu, ya. Ya. Kerajaan yang sezalim seperti Presiden Ogong Soto itu, ya, dia boleh membentuk satu NGO baru yang memihak kepada pandangan kerajaan. Ya. Jadi akhirnya pandangan NGO baru inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk meneruskan projek yang ada itu, ya. Dan pada masa itu dia telah memotong apa ni jari dia dan dia tak berdaya kerana akhirnya projek yang kontroversi itu dapat diteruskan oleh pihak kerajaan.